Selamat pagi Indonesia, Tempo dulu. Kita akan mereview jam Quaker Shanghai, guys. Ini awalnya sebelumnya rupanya enggak karu-karuan. Jelek sekali dalamnya, penuh dengan debu dan perkarat. Tapi lupa sebelumnya ternyata enggak tak video tadi waktu servis atau membersihkannya. Nah, sekarang review penormalannya ya, guys ya. Ini kondisi awalnya jelek, saya kasih minyak Singer itu, guys. Nah, sekarang udah kelihatan sekali karatnya dulu. Udah tak kasih minyak. Ini kita bongkar semua, mesinnya bongkar. Yang saya cuci yang hanya yang casingnya aja. Untuk mesinnya saya kasih minyak, guys. Ini sekarang sudah kondisi normal sekali. Utuh, masih bagus, guys. Kita coba alarmnya ya. Ini alarm di jam 12 lebih seperempat. Ini untuk alarm, kita putar, guys. Ini sudah mentok. Terus ini untuk bekas apa jamnya, detak jarumnya. Nah, ini ya masih jalan normal. Kita cek alarmnya, kita putar ini untuk alarmnya menunjukkan angka berapa. Di sini nanti kelihatan. Nah, ini soal di angka 4 ya. Kita putar di angka 12, guys. Seperti apa bunyinya? 2 1 ada. Ini 12 lebih seperempat ya, guys. Pas sekali bunyi. Nah, bunyinya sangat kencang sekali. Dulu sebelum ada HP, guys, pakai ini udah, waduh, bising sekali nih. Ditaruh di meja deket kamar tidur. Guys, tampilannya, guys, sangat bagus, mungil, unik. Kalau untuk matikan ini, guys, nah ini berhenti. Nah, harapin berhenti atau dibiarkan, nanti berhenti sendiri otomatis. Nah, ambilannya sangat keren sekali, guys, mulus tuh karena tadi habis dicuci, dibersihkan casingnya. Ini warna juga masih original krem, guys. Masih sangat original tuh. Kacanya juga kaca cembung, guys, tuh lihat ya. Cembung, wow, cembung. Sayang tadi video waktu bongkar membersihkan enggak dilihatkan ya, jadi enggak tahu. Wow, ternyata rupa yang sangat jelek menjadi bagus, guys. Karena barang klasik harus kita pertahankan, guys. Ini mempunyai nilai sejarah atau historis atau mungkin kenang-kenangan yang sangat berharga bagi sahabat Indonesia Tempo dulu. Oke, sekian dulu review jam Quaker Shanghai. Jangan lupa ya, guys, subscribe, like, comment, dan share ke sahabat Indonesia Tempo dulu.